warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarita Nabila. Saya dari Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara dasar penggunaan dari multitester analog. Selamat menyaksikan video saya. Saya akan menjelaskan tentang multitester analog. Di sini saya memiliki bahan multitester analog, kabel probe, dan saklar untuk sebagai alat pengujinya. Di sini yaitu sebagai selektor penuju arah. Jika ingin mengukur tegangan ACV, putar saja selektornya ke arah ACV, sesuaikan dengan tegangannya. Dan di sini pengukuran ACV, di sini yaitu sebagai pengukuran hambatan yaitu ohm, di sini pengukuran sebagai arus DCMA, dan di sini sebagai pengukuran arus tegangan DCV. Di sini untuk pengukuran pada ohm untuk jarum, dan di sini pada sekrup ini menggunakan obeng untuk mengatur arah jarum jamnya yang bergerak kemana. Di sini untuk melihat pengukuran ohm, paling atas ini pengukuran ohm, dan yang di warna merah nomor 2 sebagai untuk melihat pengukuran AC volt, dan yang di bawah sekali ini sebagai DCV. Selanjutnya di sini untuk memasukkan kabel positif atau biasa disebut probe merah, di sini untuk memasukkan kabel negatif biasa disebut probe hitam. Dan di sini langsung saja kita masukkan kabel probe hitamnya di negatif, lalu probe merah di tempat positif. Pertama kita akan melakukan pengukuran untuk tegangan ACV yaitu 250 dari arus listrik PLN. Sudah saya pasangkan kabel probe merah positif dan kabel probe hitam yaitu negatif. Langsung saja kita mengukur dengan tegangan 250 volt untuk saklar PLN. Di sini menunjukkan 200 tegangannya dikarenakan langsung dari arus listrik. Di sini menandakan bahwa saklar ini masih bagus, masih memiliki arus listrik. Selanjutnya kita akan mengukur dengan arusnya mati tidak tersambung ke listrik. Tadi menggunakan ACV, sekarang kita mengukur hambatan ohm. Kita putar saja selektornya dengan 1000 ohm. Kita tes pada saklar ini. Ternyata masih berjalan selektornya. Yang satunya kita mencoba apakah masih memiliki fungsi. Arah jarum jamnya pun bergerak. Di mana di saat kita pengukuran tadi di arah sini dan arah sini, di mana stop kontaknya juga masih terlihat bagus karena jarum multitester ini masih bergerak. Kalau tidak ada salah satu ini yang bergerak, berarti salah satu di ini ada yang rusak, tidak bisa dialiri listrik, harus diganti dengan yang baru. Untuk cara mengetesnya tadi seperti itu. Di sini saya akan membuat merangkai sebagai alat pengganti multitester, yaitu menggunakan aplikasi Continuity Tester sebagai alat-alat dan caranya. Yuk next, selanjutnya saksikan dan tampilkan video saya. Dan saya akan menjelaskan alat-alat dan cara merakit sebagai pengganti multitester. Pertama, yaitu timah solder yang akan digunakan untuk mensolder komponen nantinya. Dan resistor 2K2, gelang 3 merah, alat pengambil timah, tang, satu kabel positif dan satu kabel negatif. Selanjutnya yaitu handset yang sudah tidak terpakai lagi, dan kemudian kita buka menjadi dua bagian. Selanjutnya kita akan menyolder handset bekas tadi dengan resistor ukuran 2K2 warna merah gelang 3. Kita tekuk bagian kaki-kaki resistornya, lalu kita solder ke kabel handset tersebut. Sebelah kaki setiap satunya, rapikan menggunakan tang.
solder bagian ini, kita lanjutkan menyolder dengan bagian kabel merah positif ke bagian kabel berwarna biru di bagian handset, tetapi kita hubungkan melalui resistor. Kita menggunakan solder lagi untuk menghubungkannya. Gunakan lagi kan. Solder pada bagian kaki resistor. Jika sudah disolder pada bagian kabel positif, kita lanjutkan menyolder pada bagian kabel negatif dengan menghubungkan kabel berwarna emas di bagian handset. Kita hubungkan dengan kaki resistor sama seperti kabel merah tadi. Kita ambil timah dan kita solder di bagian kaki resistor. Jika sudah disolder seperti ini, maka untuk merangkai alat ini kita telah selesai. Seperti ini terakhirnya, ini kabel negatif dan warna merah kabel positif. Selanjutnya kita hubungkan kabel dengan HP yang sudah diinstal di Play Store, kita download Continuity Tester. Kita hubungkan ujung kabel yang telah kita rangkai tadi. Pada bagian ini saya akan mengecek resistor apakah alat yang kita gunakan sebagai pengganti mode tester sudah jalan. Kita coba, dan ternyata alatnya sudah berjalan. Dengan di sini menunjukkan jika berjalan akan menggunakan pas, berarti resistor tersebut masih bisa digunakan dengan layak. Selanjutnya kita akan mengecek dengan kapasitor L2. Hubungkan dengan kabel positif dan negatif. Berarti kapasitor L2 ini masih berfungsi dengan baik. Di sini menandakan bahwa aplikasi tersebut pas. Berarti alat sebagai pengganti multi tester yang saya buat kali ini berhasil dengan baik. Kian video yang bisa saya sampaikan, semoga kalian bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Semoga berhasil. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel dan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.